Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan men-share mengenai adapter untuk selang kita ya. Adapter untuk kerang di cuci piring. Adapter ini kelebihannya dia ada lampunya ya, dia ada lampu berwarna biru ya. Dan ntar kita akan coba seperti apa dia ini. Ya, jadi lampunya ini dia generate langsung dia. Dia langsung otomatis tanpa baterai. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi ini sangat bagus juga ya adapter ini. Jadi variasi. Jadi kerang air kita ini bisa kayak semacam warna biru. Cakep. Di sini dia ini ada adapternya. Dia ada adapternya ya. Dan ini ada filternya. Filter sekalian dengan O-ringnya ya. Jadi kita akan coba di wastafel kita. Jadi air yang keluar itu lebih cakep ya, warnanya biru. Oke. Bahannya semacam plastik ya, semacam plastik bahannya. Semacam plastik dan dia anti karat. Karena air itu banyak mengandung besi. Jadi dia anti karat ya. Jadi sekarang kita akan copotin adapternya ini, kita akan coba ganti dengan adapter ini yang pakai lampu ya, kita akan lihat hasilnya itu seperti apa. Gampang sekali ya, tinggal masukkan aja ke sini dan diputer sampai kencang ya, biar nggak bocor. Oke, nyalain. Wow, ada lampunya. Keren banget ya. Ini dia ini tanpa baterai. Dia nggak pakai baterai ya, nggak pakai baterai, nggak pakai. Tapi lampunya bisa nyala. Keren sekali ya. Tuh ya, nyala dia. Lampunya keren banget ya. Tuh ya. Oke. Tuh nyala dia lampunya. Oke guys, demikian review dari kami Runatech mengenai adapter air, filter air yang ada lampunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar adapter air ini. Oke, okay? Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.